Termasuk Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ketika datang, Khadijah bertanya, "Wahai Waraqah, apa agaknya yang datang menemui suamiku malam tadi sampai dia turun menggigil kedinginan, aku selimuti dia." "Ya ayyuhal muzammil," hai orang berselimut. "Ya ayyuhal muddatsir," hai orang yang berselimut. Kata Waraqah, "Itulah yang dulu pernah datang kepada Musa, pernah datang kepada Isa, dan sekarang dia datang kepada suamimu. Karena suamimu adalah Nabi yang terakhir utusan Allah. Demi Allah, la'akhrajuhu," mereka akan mengusir dia. Nanti penduduk kampung ini akan mengusir dia, wahai Khadijah. "Kalau aku hidup saat dia diusir, aku orang pertama yang akan menolong dia." Waraqah bin Naufal tahu dari ciri dan sifatnya bahwa dialah Nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. "Seandainya aku hidup nanti saat dia diusir, aku orang pertama yang akan menolong dia." Tapi apalah daya, ketika Nabi diusir 13 tahun sesudah itu, Waraqah bin Naufal sudah meninggal. Tapi niat dia sampai. Innamal a'malu bin niat. Waraqah bin Naufal niatnya sampai. Najasyi perbuatannya sampai. Lalu kemudian Abu Talib perbuatannya baik. Lalu kemudian orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang-orang Yahudi dulu kalau berperang, mereka bertawassul kepada Allah, minta. Apa kata mereka? "Ya Allah, berkat Nabi terakhir yang akan datang, tolonglah kami menang melawan suku Bani Ghatafan." Orang Arab kuat, nama sukunya Bani Ghatafan. Mau perang orang Yahudi melawan Bani Ghatafan, gentar mereka, takut kalah. Maka satu-satunya cara adalah bertawassul dengan Nabi terakhir. "Ya Allah, kami bertawassul kepada Engkau. Kalau memang betullah hebat kedudukan Nabi terakhir itu nanti, tolong menangkan kami." Perang mereka menang. Turunlah ayat bercerita tentang kemenangan. "Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina kafaru." Sebelum Muhammad lahir, setiap kali mau perang, mereka minta kepada Allah, "Berkat Nabi terakhir, tolong kabulkan doa kami." "Falamma ja'akum ma'arafu." Tapi anehnya, ketika yang mereka sebut-sebut itu datang, ketika yang mereka kenal itu datang, "Falamma ja'akum ma'arafu kafaru bih." Mereka ingkar, mereka tak percaya. Kenapa mereka mengingkarinya setelah dia datang? Sebelum datang mereka percaya, setelah datang mereka malah tak percaya. Hasadan, hasad, iri, dengki. Kenapa dari cucu cicit keturunan Ismail, Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, keturunan cucu cicit Lu'ay Fir, Kilab, keturunan daripada Adnan, keturunan daripada Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Hanya beda dua jalur saja, mereka berat menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita di Pekanbaru ini, berapa jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak pernah mempermasalahkannya. Kita tak pernah minta kenapa dia orang Arab, kenapa dia Quraisy, kenapa bukan dari golongan kami. Semuanya kita menerima. Menerima itu bahasa Arabnya syahadah. Jadi bukan bersaksi dengan mata, mana Tuhan itu, mana Nabi itu, lihat dengan mata. Karena dipahaminya syahadat, syahada, syahida, bersaksi. Maka makna bersaksi, kata Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa, apa kata beliau makna bersaksi di situ? Bersaksi adalah mengikuti, tunduk, patuh, percaya kepada hukum Allah dan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya sama Allah, Pak Ustaz. Tapi masalah menutup aurat yang disuruh Nabi saya tak bisa terima. Tak bisa begitu. Saya percaya sama Allah, Pak Ustaz. Tapi kalau untuk ikut aturan syariat Nabi Muhammad tak bisa. Karena dia sepaket. Tak bisa main potong-potong, comot-comot, mana yang enak ambil, mana yang senang mudah ambil. Tapi giliran yang terasa sulit campakkan. Maka terimalah Islam secara utuh. "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang beriman, "udkhulu fis-silmi," masuklah kamu kepada ajaran Islam yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafah, secara utuh dan sempurna. Tapi sampai hari ini apa yang terjadi? Di negeri Syam yang pernah jadi ibu kota Bani Umayyah,
Syam, Suriah masih ada orang Kristen. Di Lebanon masih ada. Di Palestina masih ada. Di Mesir masih ada. Membuktikan, menunjukkan bahwa Islam itu datang rahmatan lil alamin. Seandainya seperti yang digambarkan, yang diejekkan, yang dikarikaturkan, bahwa ketika Nabi Muhammad datang hancurkan semua, paksa, maka tak ada tersisa. Tapi masih ada tersisa. Bahkan di tempat kita, bumi Melayu, Candi Muara Takus masih tetap tegak berdiri. Bahkan di Jawa lebih banyak lagi. Padahal dulu kerajaan Majapahit berganti menjadi kerajaan Demak Islam, kerajaan Yogyakarta, kerajaan Siak Sri Indrapura, kerajaan Melayu Delhi, Islam, kekuasaan Islam. Tapi sampai hari ini non-Muslim tetap bisa hidup di bawah, karena Islam membedakan antara orang yang menolak, melawan, dengan orang yang sekedar tidak mau. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La yanhaakumullahu 'anil ladzina la yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari rumah kamu, mereka tidak membunuh, memancung kepala kamu. Dua mereka tak lakukan. Mereka tak membunuh kamu, mereka tak mengusir kamu, maka kamu boleh melakukan an tabarruhum, buat baik sama mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Bersikap adil. Jangan kita punya karyawan yang satu Muslim, yang satu tak seakidah, lalu kita main hantam, main bantai saja. Iqdilu, bersikap adil lah. Wa aqrabu littaqwa, karena sikap adil itu mendekatkan kepada takwa. Orang takwa kalau dia adil. Kalau ada orang yang tidak adil, maka sulit untuk dikatakan dia takwa. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan sampai karena kebencian kamu kepada sekelompok orang, ala alla ta'dilu, membuat kamu tidak bersikap adil. Like and dislike. Kalau sudah suka, dipuji melambung sesuka-sukanya. Salah pun dia dikatakan benar. Tapi kalau sudah benci, dijatuhkan sebenci-bencinya. Benar pun dia dikatakan salah. Ini tak betul. Kita disuruh bersikap moderat. Kita disuruh bersikap pertengahan. Khudma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil yang baik, buang yang buruk. Maka Islam mengajarkan ikut Allah, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu barulah wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru menegakkan salat? Karena salat itu ada geraknya, ada ucapannya, dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia mengangkat takbiratul ihram, bagaimana dia membaca Al-Fatihah. Dikatakan oleh Anas bin Malik, aku mendengar Nabi membaca, dia baca mat panjang 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Anas bin Malik mendengar dengan telinganya. Bagaimana kita sholat, bagaimana menghadap kiblat, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, maka mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat amal, ma laisa alaihi amruna, yang tidak aku berikan tuntunan, bimbingannya, fahuwa raddun, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, fahuwa raddun, maka amalnya itu mardud, tak diterima Allah. Dibuat-buatnya amal, dia sangka dengan itu dia mendekatkan diri pada Allah dan dapat pahala. Contohnya mana? Nanti kalau anak saya ini lulus, saya akan jalan kaki dari Jalan Sudirman ke Seberantas Panam. Itu bukan ibadah. Lalu apa namanya? Menyiksa diri. Tak ada disuruh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau berhasil anak saya ini selamat dia, maka saya akan tegak di tanah lapang sampai bercucuran keringat dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu tidak ada pahalanya. Karena tak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbuatlah amal. Perbuatan itu apakah mesti dilakukan Nabi? Tidak. Selama ada dalil yang memayunginya, walaupun tak dibuat oleh Nabi, maka perbuatan itu boleh dilaksanakan. Makanya Abdullah ibn Umar pulang dia ke rumah dari berdagang, berniaga, dia tak langsung masuk rumah.
singgah dia di makam Nabi SAW. Dia ucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya khair khalqillah. Itu yang kita ikuti, mengucapkan salam depan makam Nabi. Tak pernah Nabi mengatakan, nanti kalau aku mati datanglah kamu ucapkan salam. Tapi perbuatan itu dilakukan oleh sahabat Nabi. Begitu juga dengan Abdurrahman ibn Auf, ketika dia mau pulang ke rumah, dia bacakan untuk ketenangan keselamatan penghuni rumah, dibacakannya ayat kursi di sudut rumah. Bapak ibu nanti pulang ke rumah, bacakan ayat kursi di empat sudut rumah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Baca sudut kanan, sudut kanan, belakang kiri. Itu tidak ada dilakukan Nabi. Tak disyaratkan mesti Nabi melakukannya, enggak. Tapi perbuatan itu baik dan masih dipayungi oleh dalil yang bersifat am, umum. Tidak ada dalil khusus. Begitu juga dengan Imam Ibnu Taimiyah, habis solat subuh dia tak keluar masjid, dia membaca Al-Fatihah. Dari sejak solat subuh sampai terbit matahari, dia baca Al-Fatihah, mendongak dia ke atas kepala sambil membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Setelah itu barulah solat sunat isyraq dua rakaat. Tak pernah dilakukan Nabi. Tak pernah Nabi mengatakan, hai orang beriman, nanti kamu habis solat subuh bacalah Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bahwa kita disuruh di masjid, ada man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Memang ada, tapi membaca Al-Fatihah secara terus menerus tak ada. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.